minuman keras memang memiliki efek yang sangat negatif. Seperti yang sama-sama kita lihat, bisa menyebabkan kecelakaan yang fatal akibatnya. Itu semua karena kita kehilangan kesadaran. Apalagi untuk para wanita, bahayanya bisa berkali-kali lipat. Ini udah dari mana ini? Tempat hiburan mana? Di NBC. Nyalain lampunya tuh. Itu kebanyakan. Ketemu di sini, dibantuin tadi Pak. Gak ada yang ini. Ya ketemu di sini terus. Emang kamu tahu rumahnya? Kebetulan ini dekat saya Pak. Di CT ini Pak. Di mana? Di Cicadas. Cicadas. Ada di telepon. Kemana yang lain? Gak pada pulang, ninggalin. Adanya. Sampai nggak sadar gitu. Makanya yang kasihan kan tolongin dulu gitu Pak, antri dulu karena itu masih sadar nggak? Nggak. Kalau mati gimana? Bangun dek. Itu roknya dikebawain dulu. Bukan, roknya kamu kebawain dulu Neng. Roknya kenal sama rockmu dikebawain rock rocknya kamu tarik ke bawah. Saya juga jagain sama bukan mama kamu, rocknya kebawain sama kamu. Iya kan kayaknya kurang pergi kayak itu apa di perut itu taruh kalau apa itu ini mah baju soalnya itu Dan. Hah? Apa? Iya, Bra. Kok sampai semuanya lepas gimana sih? Usiamu berapa? 22. Hah? Ah, enggak mungkin. Tanya dulu. Perempuan itu sini. Turun. Kenapa kok? Pakaiannya itu kamu benahin, turunin ke bawah. Benar-benerin semua. Bantuin itu. Roknya turunin ke bawah, itu-itunya turunin. Kamu laki-laki, apaan kamu? Udah benar? Udah ditutup. Mana? Bukan ditutupin. Bajunya susah apa? Bajunya memang. Angkat. Terus kamu ajak ngobrol, sadar enggak? Benerin dulu roknya. Sadar nggak kamu? Hah? Sadar nggak? Namanya siapa? Kamu minum apa? Enak nggak kalau kayak begini? Terus kenapa kamu sampai kayak begini? Kamu orang mana? Gateway. Sungguh memprihatinkan bukan? Melihat seorang wanita yang mabuk sampai tidak sadarkan diri. Bayangkan apa yang bisa terjadi kepada mereka.